Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam. Kini zaman sudah semakin canggih dan teknologi pun juga semakin berkembang dan canggih pula. Orang-orang yang paham tentang otomotif dan mereka yang kreatif telah berhasil membuat sebuah karya motor masa depan dengan desain unik dan menarik. Dan tentunya motornya pun juga berkualitas. Dengan desain yang unik tersebut akan membuat Anda menjadi penasaran untuk mencoba dan ingin memiliki motor masa depan ini. Bagi Pekam lovers tidak penasaran terhadap motor tersebut, berikut beberapa motor masa depan yang canggih dengan desain unik dan menarik. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 6. Icare Back Concept. Motor yang satu ini memiliki konsep yang hampir mirip dengan motor yang dipakai oleh Batman. Di mana motor ini tidak hanya memiliki konsep yang keren, namun juga sebuah desain nyata yang bisa dibuat. Icare Back Concept ditenagai oleh mesin Honda 6 silinder berkapasitas 1,8 liter dengan 2 eksas dan hingga saat ini masih belum bisa dipastikan akan diproduksi massal atau tidak. Number 5. Honda Civic 750. Seperti yang terlihat dalam sebuah video game pada tahun 90-an, frame Honda Civic 750 2015 terbuat dari carbon fiber, aluminium, dan titanium sehingga sanggup membawa beban pengendaranya yang berat. Menunjukkan bahwa motor ini dibuat dengan semaksimal mungkin dan sudah layak untuk dikendarai oleh para pecinta motor. Honda Civic 750 ditenagai oleh mesin hidrogen cair 4 silinder dan memiliki fitur onboard komputer yang dikendalikan sebuah OLED touchscreen. Teknologi radarnya membuat motor ini akan melambat saat akan terjadi benturan, namun fitur ini juga bisa dinonaktifkan. Number 4. BMW Concept Link Scooter. Motor yang satu ini juga tak kalah menariknya dengan motor masa depan yang lainnya, di mana BMW Concept Link Scooter merupakan motor konsep yang dipamerkan BMW Motorrad di Concours Udalega Spiele des 2017. Motor ini dipersiapkan sebagai skuter BMW di masa depan. Semahalnya dengan motor masa depan lainnya, BMW Concept Link Scooter menggunakan mesin elektrik yang membuatnya lebih ramah lingkungan. Number 3. Kawasaki G-Concept. Motor yang unik dan menarik ini adalah motor masa depan Kawasaki yang menawarkan desain futuristik dengan 3 buah roda yang bisa bertransformasi dalam 2 mode berkendara, yaitu Comfort Mode dan Sport Mode. Kawasaki telah memamerkan motor bermesin elektrik ini dalam bentuk aslinya dan langsung menjadi perhatian dunia saat diperkenalkan pada ajang Tokyo Motor Show 2013. Number 2. Zeeco merupakan sebuah motor masa depan yang konsepnya motor listrik truk dalam format yang radikal. Sekilas bentuknya mirip tunggangan Batman dalam film The Dark Knight. Motor ini dirancang oleh ZN Yuji Design Inc. yang merupakan perusahaan desain asal Tokyo, Jepang. Prototipenya sudah tersedia sejak satu dekade lalu dan terus dikembangkan hingga sekarang. Perkembangan terakhir bahkan memungkinkan motor ini menembus batas 200 km per jam. Demi mengakomodir kecepatan, sistem kendali pun tidak lagi mengandalkan forks di roda depan, melainkan swing arm yang bisa bergerak miring untuk bermanuver. Konon menurut beberapa pihak yang sudah menguji, prototipe motor berjarak sumbu panjang ini teramat stabil dan asik dikendarai, meski bobotnya mencapai 280 kg. Konsekuensinya, motor disetel dengan center of gravity yang sangat rendah, layaknya mobil sport.
Number 1. Suzuki G-Strider. Motor yang satu ini merupakan motor masa depan Suzuki yang layak atau cocok bersaing melawan Yamaha, Honda, dan Kawasaki, mengingat desainnya yang terlihat sangat futuristik. Motor ini pertama kali diperkenalkan pada ajang Tokyo Motor Show 2003. Jadi jangan heran apabila dapur pacunya masih menggunakan mesin konvensional berbahan bakar fosil dengan konfigurasi mesin 4 tak, inline twin, liquid cooled, berkapasitas 916 cc. Okay, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Okay, terima kasih.